Bismillahirrahmanirrahim. Fatalqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dikisahkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ada seorang pemuda, seorang pembunuh yang telah membunuh 99 manusia. Kemudian dia ingin bertaubat dan dia mencari ulama di kotanya. Setelah bertemu, dia bertanya, "Wahai ulama, saya ingin bertobat. Sesungguhnya saya telah membunuh 99 orang." Mendengar itu, ulama langsung terkejut. 99 orang? Mendengar nada tanya dari ulama, si pemuda merasa tersinggung. Akhirnya, dia mengeluarkan tombaknya dan seketika itu juga membunuh si ulama. Maka, genaplah dia telah membunuh 100 orang. Tapi keinginannya untuk bertobat masih sangat tinggi. Akhirnya dia pergi ke desa lain, dia pergi ke daerah lain untuk mencari ulama yang lain. Bertemulah dia dengan ulama desa tersebut. Dia menanyakan hal yang sama. Dan ulama ini mengatakan, "Rahmat Allah sangat luas, pintu taubat Allah sangat luas. Taubatmu akan diterima. Sekarang pergilah kamu ke desa A, desa tempat orang-orang soleh." Dengan sangat gembira, si pembunuh pergi ke desa A. Tapi di tengah perjalanan, ternyata ajal menemuinya lebih dulu. Kemudian datanglah dua malaikat Allah, malaikat azab dan malaikat rahmah. Ketika akan membawa si pembunuh, mereka berdebat. Malaikat Rohmah mengatakan, "Ini bagianku." Begitupun malaikat Adab. Akhirnya mereka menanyakan kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Coba kamu ukur. Jika si pembunuh ini berada lebih dekat dari tempat orang soleh, maka ambillah malaikat Rohmah. Dan sebaliknya." Maka kedua malaikat ini kembali turun ke bumi. Dan sebelum kedua malaikat ini sampai, Allah memindahkan posisi si pembunuh ini sedikit lebih dekat dengan tempat orang soleh. Dan akhirnya pembunuh ini mendapatkan rahmat oleh Allah dan dibawa oleh malaikat. Dari kisah ini kita belajar bahwa memang benar pintu rahmat dan pintu taubat Allah itu sangat luas. Si pembunuh yang telah genap membunuh 100 orang dengan berbekal niatnya untuk bertaubat dan dia belum sampai untuk melaksanakan taubatnya dengan sempurna. Tapi Allah telah menerima taubatnya. Wallahu tawwabur rahim.